Oh. Main. Ah, dan giginya sebentar dada berbisa. Oh. Main. Yoi. Napa? Apa mah? Pakai tisu basah terus ditisuin gitu aja. Oh. Luka. Ngapain itu, Mbak? Gendang ya? Lagi gendang. Suka domba. Domba. Nih, apa yuk? Ini wow. Berhenti apa? Berhenti mengharapkannya. Yuk, senyum ke kamera. Eko. Senyum apa? Eh, iya, provokasi ya. Ki. Halo. Mau bisa berbicara tanpa solusi. Coba cuma bisa kasih materi. Ya. Lagi dong masukin dong. Setikai minyak, Mas. Ayo. Harus ada yang harus ada yang makan. Coba. Ya. Apa belum? Ah. Apa? Ah, aku nggak mau tahu. Aku nggak mau tahu, pokoknya harus ada yang makan. Aku belum dapat. Ya seharusnya kau lupakan dan ku hadirkan dalamnya. Seharusnya ku lupakan dan ku hancurkan adanya. Letih di sini ku hilang ingatan. Letih
di sini. Ku ingin hilang ingatan di sini. Ku ingin hilang ingatan di sini. Laper ya? Laper ya? Kuai aja ya. Porsiku dua, cok. Porsiku dua. Ya, lilit aku bagus ya. Tunggu dulu.
Dah, senderin dulu. Puterin dulu, deh. Puterin dulu. Puterin dulu. Sebelah sini nih. Mantap. Lanjut sambutannya. Terima kasih sebelum yang udah hadir ya. Maupun yang telat ya enggak apa-apa. Dadar, saya di sini sebagai ketua panitia juga merangkap sebagai ketua DPL. Di sini dalam masa bakti 2012 2018 sampai berapa? 3 tahun. 2018 sampai 2021. Di sini kita akan ada gini juga ya. Ada yang lain. Ya, ada yang lain juga. Dari divisi-divisinya. Tadi yang buat center tuh mana? Kip. Hah? Yang lain dulu deh. Sokong ini. Siapa nih? Bal? Yang lain dulu. Tuh, jangan kayak gitu. Oke. Wakilnya ada Bang Kip. Endorse-nya juga dulu. Mas, baru yang lain. Ayo dipanggil nurut lah. Ayo dipanggil nurut lah. Mas baru lagi. Kok habis makan lemas. Mas bro, Mas yang nali. Iya. Nah, lanjutin. Panggil yang lain. Oh. Sabar. Maaf, Pak.
Garamnya lagi. Ya, kelihatan ya kalau itu paku ya. Gak jagung. Gak jagung. Mas Saib yang itu aja kan ya. Background yang bagus kalian nak betul tidur. Ntar tunggu gue tenang. Amin. Ancur. Amin. Makan dulu. Aku penasaran sama ini. Ayo. Enak. Terbaru ya, terbaru. Apa telurnya? Sambelnya. Oh, terbaru, yes. Oh, yang tadi makananku gak laku gara. Orang-orang gak makan gara yang enak ya? Kampret kalian. Habis. Tahu mana yang berbisa, mana yang tidak berbisa, dan bagaimana cara penanganannya. Jangan dari atas. Kenapa? Kalau kita tahu ular itu tidak berbisa, kita kegigit, ya cukup dibersihkan dengan alkohol atau di kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Nah, kloakanya itu atau bagian tempat jayanya itu ada di pertemuan yang lurus ini dengan yang bercabang. Oh, ini ya. Oh. Dan untuk mengetahui kalau dia itu jantan atau betina, ada beberapa cara. Bisa dengan apa namanya? Alat popping, ya alat gini. Texting-nya ada khusus. Bisa dengan teknik popping. Kalau ular masih kecil masih bisa di popping. Jadi ini nanti ditekan, kemudian didorong ke bagian ekornya sampai nanti muncul hemipenis. Hemipenis namanya ya, kalau dua keluar dua gitu hemipenis. Kalau nggak ada keluar duanya, keluar hemipenisnya, berarti dia sudah dipastikan dia betina. Nah, dia gigitnya sebentar, dia berbisa ini mengeluarkan bisanya sedikit demi sedikit. Bisa ular itu adalah ludah, ludahnya dia. Untuk makan. Nah, aku jadi ular. Kok jadi ular? Untuk anjuran dari WHO juga seperti ini, kita imobilisasi dulu, bikin si pasien tenang, dan tetap kita motivasi biar ada semangat hidup dari dia. Karena inti dari penanganan gigitan ular itu adalah dari diri sendiri. Soalnya kalau kita untuk aplikasi ini, ambil langsung mobil. Yang mau keraung silakan. Ini ada sudah siap. Gue pengen sih. Kasih mbak-mbaknya dulu. Jangan lupa ntar. Kasih mbak-mbaknya dulu biar panitianya semangat. Ini yang mau keraung. Siapa yang mau keraung-keraung? Gue udah hadap. Itu gak bantu. Oke, jadi yang udah pegang webbing, tolong kemari dulu. Ini bayarnya double ya? Minta di sana mas. Minta di sana.
pertama kita bentangkan dulu. Ini webbing namanya. Webbing dan webbing tubular. Kita pakainya webbing atau tub atau pipa. Nah, ini kayak double dua deh. Nah, kita bagi setengah dulu, diambil tengah-tengahnya. Mungkin yang lainnya bisa perhatikan karena nanti sistemnya rolling. Nah, sekarang yang tengah ini kita taruh di belakang. Nah, ini kayak kita pakai sabuk sekundu. Oke. Nah, betul, langsung di simple overhand kalau bisa. Overhand ini namanya atau simple dresser. Pembuka itu. Sudah? Nah, dalam yang itu tolong jangan sampai ada. Oh, gitu ya. Di petan. Oh, gini ya. Nah, seperti itu. Ini malah seperti itu. Dalam penggunaan seat harness yang kita buat dengan webbing ini ada berbagai macam versi. Cuman ya pakai versi saya aja. Cuma kalau mau versi yang lainnya ada yang tahu mungkin bisa. Ya, boleh. Apa sih? Nah, setelah itu saya ikat mati dulu di sini. Disimpul lagi sekali. Iya, jam lalu. Disimpul lagi sekali. Simpul mati. Ini versi simpel aja, versi simpel, paling simpel. Tapi kan gue ingat, Kembali. Kenapa dibongkar lagi nih? Banget kali itu maunya ya. Udah? Aku mah. Udah? Itu Yohani belum. Udah? Itu belum buat dibantu. Ini kan biasa ini ya. Ini ya. Ini apa Pak? Ini di atas. Biasa. Santap juga. Satu abu-abu satu. Apa bisa dipakai tepeknya? Kalau lapar. Biru lagi. Ya, pakai badan. Ini posisinya. Kita bisa ngelakuin ini di pohon atau di tebing, tapi kalau bisa yang memungkinkan tempatnya ada landasannya atau tempat kita nggak bisa berpijak di sini. Jadi bisa kita pasang pulleynya di sini. Nah, apa tuh pulley ya ini? Atro. Ini mau pegangin doang, nggak suruh nyoba kan? Yang nyomanya buat saya. Oke, tapi ekstrim ini sih. Flying fog. Flying fog. Jadi seperti ini. Biasanya. Terawas. Oh iya. Nah, ini tadi webbing yang sudah dikencengin banget ikatnya. Kendornya aja bisa segini, apalagi tadi kendor. Mungkin kita bisa lepas dari webbingnya. Caranya banyak sih. Ini penyeberangan kering itu. Coba ini. Kita bisa dengan seperti ini. Posisikan tangannya jauh dari katrolan. Ada juga yang seperti ini. Soalnya tergantung posisinya kita. Seenaknya ya. Nanti semuanya kalau ada yang mau nyoba, kita nyebrang ke sini aja. Karena seperti ini, bebas. Ada kita sesuai, mau orang duluan atau barangnya duluan bisa. Kalau kita bisa main lapar. Awas tangannya. Maju, harus jatah. Jauh. Terus.
Oke. Hitungan ketiga. Selamatkan lingkungan hidup. 1 2 3. MDPL bersulang. Yes. Ya, bersulang manggungnya. Oh, boleh bisa dulu? Sampaiin. Udah, fotonya di sana. Dan yes. Itu video. MDPL bersulang. Berpulang. Sekarang ada. Dalam